Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memanen padi di Kompleks Wisata Svarga Bumi yang merupakan destinasi wisata baru dengan konsep Instagramable di tengah persawahan Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mentan berkomitmen untuk menciptakan berbagai peluang dari pengembangan wisata agro berbasis pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan panen padi di Kompleks Wisata Svarga Bumi yang merupakan destinasi wisata baru dengan konsep Instagramable di tengah sawah dekat Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 6 Maret 2021. Usai panen, Mentan berkeliling menikmati wisata agro berbasis pertanian, melihat potensi Svarga Bumi yang berhasil mengaitkan budidaya tanaman padi dengan pariwisata. Mentan berkomitmen untuk menciptakan berbagai peluang dari pengembangan wisata agro berbasis pertanian, karena dari wisata agro tersebut akan tumbuh berbagai kegiatan ekonomi kreatif guna melipat gandakan penghasilan masyarakat. Ini akan menjadi bagian dari meng-energizer, mencoba merangsang masyarakat untuk terus melakukan upaya-upaya yang ada agar pertanian sesempit apapun sebenarnya bisa kita lipat gandakan penghasilan masyarakat yang ada di situ. Saya tentu saja berharap bahwa apa yang ada di Borobudur ini, kita berharap bisa menduplikasinya di tempat lain. Mentan menambahkan, objek wisata Svarga Bumi telah ditata dengan apik sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Menurutnya, Kementerian Pertanian akan terus mendorong agar konsep seperti ini bisa direplikasi. Bahkan, untuk mendukung pengembangan tersebut, Kementan akan memberikan fasilitas bantuan berupa bibit unggul dan sarana pendukung lain.